Komisaris Besar Polisi Edi Junaidi SIK menjabat sebagai Dirlantas Polda Kaltim pada bulan Maret 2019. Menyelesaikan pendidikan Akpol pada tahun 1993 dan PTIK pada tahun 2001 serta Sespimen pada tahun 2007. Seorang polisi kelahiran Magetan pada 25 Desember 1970 ini adalah seorang polisi yang penuh tanggung jawab, disiplin, dan tegas dalam kepemimpinannya. Komisaris Besar Polisi Edi Junaidi terkenal sebagai sosok yang disiplin dan tegas, memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tulus namun tegas dalam bertindak, adalah kalimat amanah yang beliau selalu tekankan kepada Ditlantas dan jajaran Polda Kaltim. Beberapa inovasi telah ditorehkan oleh Komisaris Besar Polisi Edi Junaidi selama 8 bulan menjabat sebagai Dirlantas Polda Kaltim. Beberapa di antaranya, 1. Pelaksanaan pembangunan Satpas Prototip Polresta Samarinda. 2. Launching aplikasi RC Borneo Samsat Kaltim pada peringatan HUT Lantas ke-64. 3. Peresmian Samsat Samarinda Seberang sebagai Samsat Penuh. Terlepas dari segala kesibukan dalam dinas, Komisaris Besar Polisi Edi Junaidi selalu memberikan ketauladanan dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Terima kasih untuk segala arahan dan bimbingan komandan kepada kami. Selamat melaksanakan tugas di tempat yang baru sebagai Dirlantas Polda Jawa Barat.